Hai sahabat badminton, pebulu tangkis Inggris Lawrence Smith memuji pelayanan yang diberikan Indonesia selaku tuan rumah dari Indonesia Badminton Festival. Lawrence mengakui bahwa pelayanan yang diberikan kepadanya saat berada di pesawat benar-benar menakjubkan. Sebagaimana diketahui, Indonesia Badminton Festival terbagi dari 3 ajang di Bali, International Convention Center dan Western Resort, Nusa Dua, Bandung, Bali. Dimulai dari Indonesia Master 2021 yang merupakan Super 750 akan berlangsung pada 16-21 November 2021. Sementara gelar Super 1000 Indonesia Open 2021 langsung diadakan mulai 23-28 November 2021, disusul kemudian turnamen penutup tahun BWF World Tour Final 2021 yang berlangsung 1-5 Desember 2021. Menjelang ajang tersebut, para pebulu tangkis dunia yang akan berlaga di sana mulai bertolak ke Bali. Salah satunya adalah Lawrence Smith, wakil dari Inggris. Melalui instastory yang dia unggah di akun pribadinya, Lawrence membagikan kisah menariknya. Pebulu tangkis berusia 30 tahun itu bercerita tentang cerita bahwa dirinya mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Bahkan Lawrence memberi sanjungan hingga penyebut pelayanan yang dia dapatkan layaknya sebagai seperti layanan VIP. Hai, selamat hari Rabu. Saya tahu kalau hari ini hari Rabu karena filter ini. Seperti yang Anda tahu, keadaan saya ini adalah perjalanan yang panjang, kata Lawrence. Disadur dari akun Instagram pribadinya, Rabu 10 November 2021. Jadi kami berada di Jakarta dan kami telah mendapatkan layanan seperti yang paling luar biasa. Sebelum kami berjalan ke semacam pertemuan, kami menuruni beberapa tangga ke bawah ke tempat ini dan kami melakukan menjaga jarak, kemudian kami masuki ruangan untuk melakukan VCR. Jadi penerbangan kami ke Bali malam ini dan saya bisa bilang inilah pelayanan VIP luar biasa. Ini benar-benar luar biasa, jadi yang benar-benar menakjubkan. Jelas akan bersenang-senang dengan jet P ini mengasyikkan, ungkapnya. Perlu diketahui, Lawrence Smith akan bertanding di 2 sektor pada Indonesia Master 2021. Di sektor ganda putri, dia akan berpasangan dengan Chloe Bridges. Kemudian di sektor ganda campuran, dirinya akan bertandem dengan Marcus Ellis. Peringkat Lawrence Smith cukup tinggi di 2 sektor tersebut, di ganda putri peringkat 13, sementara ganda campuran peringkat 7.